Hai hai hai. Hubungan Luna Maya dan Ariel Noah sudah sangat lama kandas. Namun kisah cinta selalu menarik untuk dibahas. Nyatanya hingga saat ini kisah cinta mereka masih ramai diperbincangkan. Di acara Rumpi yang tayang di salah satu televisi swasta, Feni Rossi, sang pemandu acara, membahas mengenai Ariel kala Luna menjadi bintang tamunya. Sebuah pengakuan mengejutkan pun muncul kala Luna membahas soal sang mantan. Menjalin kasih yang cukup lama dengan Ariel dan akhirnya berpisah, Luna membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memaafkan sang mantan. Wow, lama ya, cukup lama. 5 tahun lah. Kata Luna Maya dilansir dari kapanlagi.com dari saluran YouTube Trans TV. Bicara soal asmara, Luna Maya mengaku kini masih ingin fokus menjalani karirnya. Dia tak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan kekasih baru. Disinggung mengenai kemungkinan kembali ke pelukan Ariel, Luna tegas menjawab tidak untuk saat ini. Untuk saat ini kayaknya enggak dulu, imbuh dia. Luna Maya dan Ariel Noah diketahui menjalin kedekatan sejak tahun 2004. Namun mengalami banyak permasalahan, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.